Masih dari Mamuju Tengah, pemirsa, diguyur hujan deras, material longsor menutup jalan penghubung Desa Topoyo dan Tobada. Untuk membuka akses, petugas menggunakan 3 unit alat berat. Beginilah kondisi longsor yang menutup jalan penghubung desa di Kabupaten Mamuju Tengah. Material tanah terlihat menutup seluruh badan jalan. 3 alat berat jenis ekskavator dikerahkan ke lokasi untuk membuka akses jalan. Meski satu alat berat sempat tertimbun longsor, pengerukan selama 15 jam akhirnya membuahkan hasil. Meski sudah terbuka, pengendara yang harus melintas diharapkan berhati-hati, lantaran kondisi jalan masih licin. Selain itu, warga juga dihimbau untuk waspada mengingat cuaca masih dalam kondisi hujan. Dikhawatirkan akan kembali terjadi longsor. Apakah faktor memang sering dikali baru hujan juga? Iya. Sudah lama sih loading ini. Baru saja longsor. Kemarin bisa dikali. Sekitar jam 3? Iya. Iya. Oh, sekitar jam 3 sudah kelewat. Iya, karena ada jawaban tim alatnya PU. Tidak ada korban di kerugian sampai hari ini. Alhamdulillah, dari jadi ini Eksa, kenapa ikut terbungkus sebenarnya? Apakah melakukan pengerukan di atas atau bagaimana sebenarnya? Parkir dia di atas. Oh, parkir? Iya, parkir. Si parkir. Akhirnya ikut terbawa longsor turun. Iya. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.